Gayung Wes tidak hanya sekedar hadir pada 37 tahun ini, tetapi kabupaten termuda ini ingin menunjukkan yang terbaik. Tentunya pada beberapa event unggulan, Gayung Wes ingin meraih juara. Ini kan pertama momen penting, kita ingin tidak sekedar hadir, tetapi juga dengan event-event yang kita ikuti, minimal ada yang bisa meraih juara pertama. Yang kita unggulkan tentu tari Saman, yang dalam kesempatan ini disebut-sebut hanya eksibisi, tapi kita berharap ini bisa menjadi salah satu yang dijadikan semacam penghargaan lah bagi Kabupaten Gayung Wes dijadikan. Dari awal sebelum dibukanya PKA 7, anjungan Kabupaten Gayung Wes berupa rumah adat Pituruang sudah ramai dikunjungi masyarakat. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Gayung Wes dan masyarakat untuk menjadi yang terbaik pada PKA 7 tahun ini.